tahu kan gue bilang apa? Gue udah nanya. Nih, gara-gara dia nih disuruh parkir sembarangan, saya bilang jangan. Ini nggak boleh parkir sembarangan. Lo yang bilang nggak apa-apa parkir di sini, sekarang nyala-nyalain gue lo. Terus gimana dong solusinya? Kita beli bingkisan lagi apa? Ya enggak. Kita cari dulu, kita masih penasaran bang. Makasih bang ya atas informasinya. Makasih ya. Ayo. Lihat motor saya nggak pak yang hilang pak, di dalamnya ada bingkisan-bingkisan pak, motor yang ada gerobaknya, ada nggak pak? Lihat nggak pak? Belum lihat aku bang. Lihat lagi tuh kan, repotnya tanya anak kecil deh. Tahu kali ini. Oh. Tadi Om Billy sama Rapi bawa motor, di dalam motor tuh ada bingkisan, ngelihat kagak? Jangan pura-pura, hah? Pasti lo yang ambil kan? Jujur. Lo ngapain jadi marah-marah sama anak kecil? Orang anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Gue kalau sama anak kecil berani, kalau sama sewarga gue takut. Oh. Maaf, udah main-main, sono-sono. Yaudah maaf ya. Terus gimana? Hah? Makanan, nak? Ini kita beli makanan, nak. Lu parah lu. Bang, lihat motor saya nggak, bang? Yang belakangnya ada gerobaknya. Tadi katanya yang nanyain Bang Billy. Iya udah ketemu nih. Kita lihat bang, di situ tuh bang. Iya Allah beneran. Yang belakangnya ada gerobaknya. Kenapa nggak bilang lu? Tadi nanyanya Bang Billy. Iya tadi saya nanya dia, dia kabur. Jangan mentang-mentang lo preman tanah abang ya, gue takut ya. Gue gak takut. Lo bilang takut, sekarang gak takut. Lo apa sih maunya? Siapa yang mindahin bang? Saya mindahin bang, gak boleh parkir di situ bang. Kenapa gak bilang dari tadi bang? Abang mau ngambil ya? Lu jangan gitu, dia udah nolongin kita. Enggak, dia mau ngambil. Enggak, daripada motor kita diambil sama pemerintah beneran. Dosa lo bang, bingkisannya hilang nih pasti satu sama lo ya, diambil ya. Wah, alhamdulillah. Ini bingkisannya masih komplit ya Allah. Alhamdulillah. Baik, pasti membantu sama Allah. Terima kasih Allah. Kan ini buat orang. Hah? Bang, makasih ya bang ya. Ini pasti ketuanya lo nih, sindikatnya ya. Malah nyalain-nyalain anak kecil mulu orang dia nggak tahu apa-apa. Yaudah, sekarang anak-anaknya mana? Kita bagi-bagiin aja. Ya udah, kita panggil. Hei, hei, itu anak-anak ya. Woi, sini, sini. Akhirnya guys. Ketemu juga motor sama bingkisan guys. Makanya Bil. Kalau diambil kita... orang ternyata dipindahin doang sama abang-abang. Karena abang-abang. Untung ada dia, kalau enggak kalau diambil beneran sama orang gimana ya? Dia tuh mantan preman tanah abang gak? Ternyata baik juga ya. Makanya jangan melihat orang tuh dari wajahnya. Lihat dong dari niatnya. Sini, sini, sini. Sini masuk, 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 masuk. Ayo, ayo masuk, masuk, masuk. Nih. Sini, 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 sini. Sini, tuh, tadi kan saya janji, beneran, emang mau bagi-bagi berkah beneran. Belum semuanya lah, sini lah. Nih, bingkisan udah ketemu nih sama motor-motornya nih. Alhamdulillah. Nih, lihat. Ada kan, berarti kita nggak bohong. Emang niat kita mah baik, sebenarnya nggak ada niat kita mau bohong-bohong. Emang kalau rezeki mah... Ini memang udah buat kalian, nih alhamdulillah. Sekarang... Alhamdulillah. Hai Bil, bagiin Bil. Sediain uang 100.000. Kok sediain? Orang kita mau bagi-bagi ngapain harus sediain uang? Kita kan beli juga pakai uang, A. Dia juga harus beli pakai uang lah. Bentar, gimana ngomong? Bagi-bagi. Nih. Alhamdulillah, ini siapa dulu terima? Satu bingkisan buat tiga orang ya. Hah? Yang udah ke sebelah sana. Orang satu nih buat kamu ya. Salam buat keluarga kamu ya. Tapi gimana megang Bil, dia gendong anak kasihan. Emang bapaknya kemana Bu? Kemana suaminya? Mau enggak jadi jadi istrinya Rapi Ahmad? Emang kalau lagi kerja ngamen anak dibawa. Kasian, kenapa nggak taruh di rumah? Megang, Pak. Hah? Di rumah nggak ada yang megang. Terus nanti dia kepanasan, nangis dong. Boleh, kan ada ibunya, nggak nangis. Sekarang ibu masih mau ngamen lagi atau mau pulang? Mau pulang. Ya udah, kalau mau pulang kita antar pulang. Udah jauh nggak di sini? Ya udah, naik aja deh bu. Kasian bu, gue nggak tega. Ini biar kita bawain aja. Udah, kita minta uang bensin aja. Ini bensin mau habis. Parah rumah lu, mah. Udah. Ya udah bu, kita anterin bu. Yuk. Ayo. Ibu naik atas. Kasian gue mah kalau sama janda-janda gitu. Kesian. Tapi ini belum janda nih. Ayo pelan-pelan ah, ada anak kecil. Ya. Jangan pelan banget.
mana rumahnya, Bu? Nanti jalan kaki ke sana. Jalan kaki sana. Ya udah. Ayo, Bil, antri, Bil. Ayo. Ayo turun, Bu. Ayo, udah. Ayo terus, 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 terus. Bawain dah. Ayo, Bu. Hati-hati, Bu. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Hah? Ini apa, Bu? Oh, ini tempat kandang ayam, guys. Pada ngapain lu, Bro? Ngapain? Oh, karambol, karambol. Karambol. Ngabuburit. Nonton. Guys, ini guys. Jangan berputar tuh. Eh, bocah, lu habis kalah main karambol, tuh muka digituin. Yakin sama juara kecil. Sini, sini. Jauh banget, guys, sama guys. Assalamualaikum. Oh, gini guys. Awas kak, kejedot palanya. Ketinggian. Eh, masuk, 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 masuk. Perasaan handphone banyak banget. Iya, suami aku kan tukang servis. Oh, suaminya tukang servis. Tapi nggak ada kamar mandinya ya? Kamar mandi rame-rame. Biasanya rame-rame di belakang. Oh gitu, aku dia masak sini. Juga, iya. Ini ada kompor nih, coba kasih lihat. Iya dong. Ini kompornya di sini. Ini cobek. Mati, dibuang, terus sama suamiku dibenerin. Oh, suaminya tukang reparasi elektronik. Ini kulkas. Iya, tadinya dibuang kan sayang, makanya dicomot. Oh, ini kulkas bekas-bekas gitu. Iya, tadinya rusak. Rusak dibetulin. Ada handphone banyak, ada lampu banyak. Dari pertama gue nyampe di depan rumah Ibu Made itu gue mencium aroma-aroma yang sangat menggoda, guys. Kebetulan ini bulan puasa, guys. Kayak tuh setan-setan berterbangan di atas kepala gue. Ada sesuatu yang menurut gue tuh gue penasaran apa gitu. Biarin aja Rapi ngobrol sama Ibu Manda. Gue mah kayaknya ada mencium sesuatu sih. Bu, misi ya, Bu. Apa nih, guys? Wow, ayam, guys. Wow. Bu, boleh minta, Bu? Buat buka puasa, Bu. Ada ayam goreng. Tuh. Ayam goreng di luar aja ya. Si Billy mana sih? Billy, ya Allah. Ngapain masuk-masuk rumah orang? Ah, itu rumah orang bukannya rumahnya Mbak Manda. Ya tahu, gua numpang lihat doang lagi pada goreng-goreng, gua ya, mencium aroma-aroma yang menggoda. Ada ayam goreng enggak? Tuh, lu ada sayur. Mana boleh. Astaga. Bu, maaf nih, Bu. Jangan. Orang ini punya dia mau buka puasa lu. Ya, dibilang mau ngasih bunyi. Jangan, maaf ya, Bu, lagi puasa. Orang lagi ngobrol sama Ibu juga mau ngasih. Ngaco aja lu. Ibu juga mau ngasih, guys, mumpung dikasih, ya udah kita manfaat. Bu, sisain buat Bang Billy ya. Sayur sama ayam sama tempenya. Bungkus. Mantep, sambal, Bu, yang banyak. Bu aja di rumah gak masak, Ibu masaknya banyak banget ayamnya, sumpah. Pikir warteg kali. Sini, ngobrol sini. Udah, ini rumah sendiri atau ngontrak sih? Ngontrak, Pak. Ngontrak. Per bulannya berapa bayar? Per bulannya 400 udah sama listrik. 400 ribu udah sama listrik. Berarti Ibu bayarnya dari penghasilan apa, Bu? Penghasilan ngamen. Ngamen doang? Suaminya juga sama. Suaminya ngamen juga? Bukan, betulin reparasi elektronik. Servis. Servis juga. Cukup, bisa. Ya, alhamdulillah cukup-cukupin, Kak. Cukup nggak cukup, Ibu, ya? Cukup nggak cukup, cukupin. Ibu tinggal di sini udah hampir 8 tahun.
8 bulan, hampir 1 tahun. Sama suami udah nikah berapa lama? 17 tahun. Tapi kalau lama juga lo nikahnya lo. 17 tahun, anak berarti berapa? 3. Oh, 3 lah ini? Ini yang ketiga. Lah, duanya lagi? Di rumah orang tua. Oh, disimpan orang tua di mana tinggalnya? Di sekolah. Di Citayam. Karena sekolah ibu anaknya ya, gua. Di mana sih suka dukanya kalau ngamen? Tadi apalagi bulan puasa bawa anak. Ya gitu deh, Kak. Kalau enggak jalan kan kita enggak makan. Apalagi suami pun lagi di kampung. Kampungnya di mana? Citayam situ? Enggak, di Tegal. Oh, beda lagi. Jadi orang tuanya di Tegal. Iya, suaminya suaminya di Tegal, orang tua di Citayam. Iya. Sini sendiri. Bu, tapi mohon maaf sebelumnya, Bu. Memang kan enggak cuma ibu aja yang tinggal di sini. Memang ada beberapa masyarakat warga, juga atau warga yang tinggal di sini. Memang kalau kita lihat, mohon maaf, kondisi tidak apa ya? Kalau bisa dibilang kurang layak. Kurang layak lah. Suka dan dukanya Ibu seperti apa sih, Bu? Apa ini katanya memang, banjir, kalau banjir banjir nih. Apa memang terima banjir aja? Banjir ini kalau banjir. Banjir segini. Oh, pantesan nih ditinggi ini. Kasurnya juga pakai kasur panggung. Lah ini kan rumah orang kan ibu ngontrak. Ya. Kalau yang ibu ninggin ini pakai biaya sendiri apa dari orang? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Tapi suka dukanya ibu tinggal di sini apa, Bu? Ya di sini kan saudara semua. Oh, hampir semua saudara ya, Bu. Semua. Tapi ada cerita nih katanya nih. Mbak Manda. Mbak Manda katanya lahirannya di Kopaja, benar? Iya, ini bocah ini. Oh, ini benar. Di Kopaja. Kopaja lagi ngamen. Enggak, lagi ngamen, posisi lagi narik.